HUT ke-72 TNI Angkatan Udara dan Bulan Dirgantara Indonesia tahun 2018 di Lanut Sugiri Sukani, Jatiwangi, Kabupaten Majalengka diisi dengan berbagai kegiatan. Selain upacara bendera, TNI AU Lanut Sugiri Sukani Jatiwangi, Kabupaten Majalengka melakukan show para motor yang dilakukan oleh Kapten Tech Edi Purnomo yang pernah memecahkan rekor MURI di acara Jogja International Air Show. Aeromodeling yang diperagakan Letkol Infantri Irwan Budiana, demonstrasi taekwondo, dan penyerahan berbagai hadiah lomba yang diselenggarakan Lanut Sugiri Sukani dengan masyarakat sekitar. Selaku Inspektur Upacara Bupati Majalengka, Sutrisno, membacakan sambutan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Yuyu Sutisna. Pada kesempatan itu, nampak hadir dan Lanal Cirebon Letkol Marinir Justinus Rudiman, Kasrem Sunan Gunung Jati Cirebon Letkol Armet Wahyu Widodo, para Dandim, Forkopimda, dan tamu undangan lainnya. Hari ulang tahun yang ke-72 ini, ya boleh saya katakan sebagai kebangkitan TNI Angkatan Udara khususnya Lanut Sukani. Saya masa kecil saya di sini. Ini sesungguhnya dulu padat penuh dengan apanya prajurit TNI Angkatan Udara. Dulu masih Kopaska. Dulu juga berkumpulnya di rumah orang tua angkat saya. Orang tua angkat saya dari Purbalingga. Nah, ini semua tentunya tidak lepas dari kebijakan Pak Jokowi, Pak Presiden Republik Indonesia. Ya, kalau tadi tanyakan ada kedepannya, pasti ini ada kaitannya dengan kehadiran bandara internasional, kelasnya kan bandara. Ya, pasti juga karena kelas bandara berarti mempertekat hubungan dengan dunia internasional. Ini ada dampak positif, dampak negatif, termasuk juga keutuhan wilayah negara ini. Sehingga pertahanan negara juga saya juga memprediksikan juga akan diperkuat di wilayah sini. Itu terbukti dari TNI saja ada 4 kesatuan akan pindah ke Majalengka. Dari, tidak salah, dari artileri Medan, dari apa namanya infanteri dan berapa ini, sedang mencari lahan. Gitu. Dan untuk Lanut Sukani ini, saya berharap ya kembali lagi pada fungsi awal pada saat dulu apa namanya dimanfaatkan di sini sebagai salah satu juga pusat pertahanan karena jangkauan ke ibu kota negara juga sangat tinggi. Kalau kemudian ada apa-apa di apa nama di bandara internasional kan juga bisa cepat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwatur Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata.